Oke, selamat sejahtera bertemu kembali dalam video ini. Oke, kali ini saya mahu review satu barang baik. Oke, ini adalah VGA switch. Oke, dua pot. Oke, dua pot ya. Dengan harga RM59. RM59 saja. Dan boleh didapati di mana-mana kedai komputer lah. Okey, kegunaannya ialah untuk menyambungkan dua PC yang berkongsi satu monitor. Okey, maksudnya dua PC itu menggunakan dua PC itu menggunakan satu monitor yang dikongsilah. Okey. Yang ini untuk dua port. Okey. Jadi ini adalah isinya barang itu. Okey, ini okey. Bagaimana berfungsi? Okey, jadi di sini ada dua in ya, VGA 1 in, VGA in 2. Jadi ini daripada komputer 1, ini komputer 2. Oke, kemudian ini VGA out, maksudnya pergi ke monitor screen. Jadi dua komputer ini berkongsi satu screen. Oke, jadi bagaimana dia berfungsi? Oke, di sini ada dua switch. Oke, jadi yang tadi itu in 1 adalah PC 1, in 2 adalah PC 2. Jadi kalau kita mahu lihat monitornya komputer 1, kita tekan ini saja ya. Kita tekan ini saja. Jadi kalau mahu lihat komputer 2, tekan inilah. Oke, jadi dia akan saling bertukar. Oke, ini dipanggil VGA switch. Oke, made in China. Jadi 2 port VGA switch. Oke, jadi ini baru saya beli. Oke, saya tidak tahu berfungsi atau tidak, tapi diberi jaminan 3 bulan. Oke, 3 bulan warranty. Kenapa menggunakan satu monitor untuk dua PC? Oke, untuk mining, kalau menggunakan satu rig menggunakan satu monitor, itu rasanya satu pembaziran lah. Jadi dengan adanya alat ini, bolehlah menggunakan satu rig itu kongsi dengan satu monitor. Oke, jadi mari kita tes sama ada barang ini berfungsi atau tidak. Oke, sebelum itu saya juga ada VGA converter, yaitu daripada HDMI ke VGA. Kenapa menggunakan barang ini? Sebab sekarang ini kebanyakan PC sudah menggunakan HDMI saja dan berbanding dengan VGA inilah. Jadi jika sekiranya monitor itu tidak menggunakan HDMI, maka ini sangat penting. Sebab ini daripada komputer HDMI yang tidak ada VGA, yang ini untuk screen yang ada VGA tetapi tidak ada HDMI. Oke, jadi dua PC saya hanya ada HDMI. Oke, jadi ini adalah konverternya menggunakan kabel ini. Oke, jadi ini disambung ke sini. Nah, kalau ini daripada PC. Oke. Oke, jadi mari kita coba testing.
Oke, di sana ada PC yang kedua. Oke, di sini ada PC yang pertama. Oke, saya akan gunakan satu monitor. Oke, di sini ada juga monitor satu, tetapi saya tidak akan gunakannya. Ada baiknya kalau digunakan di tempat lain. So, kita akan gunakan lah. Oke, saya gunakan HDMI ini untuk display. Oke, jadi saya cabut dulu. Ini adalah HDMI nya oke, jadi saya tukarkan dengan yang ini. Oke, untuk display GPU display. Dan saya mau sambung ini ke HDMI port. Oke, sekarang sudah disambungkan. Nanti yang ini kita sambung ke switcher tadilah. VGA ini saya akan sambung ke sini. Kemudian di ujungnya kita akan sambung di port in 1. Oke, in 1 ya. In 1. Jadi kita sambung di sini. Oke, kemudian kita ambil itu yang kedua, PC yang kedua, simpan di sini. Oke, sambung lagi. Yang ini akan saya sambung di PC yang kedua. Ini PC yang kedua ya, di sana. Itu di sini. Saya akan sambung di sini. Oke, sudah. Jadi ini kita akan sambung di oke, yang ini kita sambung di PC yang kedua. Oke, PC yang kedua. Oke, jadi sambungannya lebih kurang begini. Oke, yang ini adalah VGA out. Oke, VGA out. Jadi ini kita sambung ke monitor. Oke, jadi monitornya ada di sini. Kita gunakan ini saja. Sambungannya sudah selesai. Oke, komputer 1, komputer 2, monitor. Oke, kemudian di sini ada switch lah. Oke, jadi untuk testingnya, mari kita on komputer. Oke, untuk display kita ambil satu dulu, satu komputer satu. Oke, komputer satu. Oke, kita coba on yang satu nih. On.
Oke, sudah on. Oke, sekarang kita sudah lihat monitor yang pertama. Oke, ini adalah monitor yang pertama. Maksudnya komputer pertama. Oke, komputer yang pertama. Kemudian okay, sekarang kita akan hidupkan pula komputer yang kedua. Nanti dulu. Oke, kita hidupkan komputer yang kedua dan kita cek sama ada switch di sini berfungsi ya. Oke, coba kita tekan ini dan dipaparkan komputer yang kedua. Oke, sekarang sudah berfungsi kedua-duanya. Oke, ini komputer pertama, ini komputer yang kedua. Oke, ini komputer pertama, ini komputer yang kedua. Oke, jadi di sini senang saja. Oke, kalau saya tekan komputer 1, dia akan bertukar lah. Oke, ini komputer 1, tekan lagi untuk komputer yang kedua. Oke, jadi benda ini sangat berguna pada saya. Oke, untuk monitor 2 komputer dalam satu masalah. Oke, jadi kita tekan di sini komputer pertama, tekan lagi komputer yang kedua. Oke, jadi itu saja tentang VGA switch ini. Semoga video ini memberi inspirasi, memberi manfaat kepada semua. Oke, jadi ini komputer kedua, ini komputer yang pertama. Oke, jadi sekian dan terima kasih. Terima kasih kerana menonton.